Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu baru kita lanjutkan ke videonya. Ini dia. Hayo, siapa nih udah gak sabar untuk episode 14 drama Love, Marriage and Divorce Season 2 episode 14. Wah, nanti malam bakal ada nih double date antara Pyong dan juga mantan suaminya dong dengan pasangan mereka masing-masing yang baru. Wah, 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 pasti bakal seru banget nih. Sumpah Mimin penasaran banget di adegan ini. Kira-kira gimana ya? Itu kayaknya si Pak Dokter mulai panik tuh ngelihat sang mantan istri dengan pacar barunya. Hahaha. Makanya nyesal nggak Pak Dokter tuh udah nyanyiin Pyong. Pokoknya kita tunggu aja guys adegan ini bakal gimana ya kan? Mimin penasaran banget, 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 pake banget deh pokoknya. Udah nggak sabar lagi nih untuk episode 14 malam ini. Kemudian untuk si Sahyun dan juga calon istri barunya, kita doakan saja semoga yang terbaik ya teman-teman. Semoga mereka berdua langgeng dan juga hidup bahagia untuk menyambut calon bayi mereka ya teman-teman. Ya kayak mana lagi ya kan, karena juga Bo Hyeryung juga sudah setuju untuk segera bercerai dengan si suaminya dia. Andai aja suaminya tahu kalau alasan Bo Hyeryung itu nggak bisa punya anak adalah karena dia memiliki penyakit gitu teman-teman. Aduh, Mimin berharap sih semoga nanti di ending dia tahu alasan Hyeryung yang sebenarnya. Kita lihat aja ya teman-teman. Oke, itu aja yang Mimin sampaikan. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye.